Pada unit 14, kita membahas transportasi dalam rantai pasok. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah memahami peran transportasi di dalam rantai pasok, kemudian mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari sejumlah moda transportasi yang berbeda, kemudian mendiskusikan peran infrastruktur dan kebijakan di dalam transportasi. Kemudian yang keempat, mengidentifikasikan kekuatan dan juga kelemahan relatif dari beragam pilihan jaringan perancangan jaringan transportasi. Kemudian mengidentifikasikan trade-off yang perlu dipertimbangkan oleh shipper ya sebelum merancang suatu jaringan transportasi. Baik. Kita masuk di peran dari transportasi pada suatu rantai pasok. Peran transportasi adalah memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dari supplier ke manufacturer, jadi dari manufacturer sampai ke customer ya, dan juga sebaliknya. Kemudian, karena umumnya produk itu jarang diproduksi dan dikonsumsi pada lokasi yang sama ya. Kawasan industri ya ada di suatu daerah tersendiri misalnya, atau bahan mentahnya berada di suatu daerah tersendiri ya, sementara pabriknya ada di kawasan industri ya. Manufakturnya di kawasan industri sementara customernya itu tersebar misalnya di berbagai daerah. Jadi jarang bahwa barang itu diproduksi di konsumsi di tempat yang sama sehingga membutuhkan sarana transportasi. Transportasi ini merupakan komponen biaya yang signifikan ya. Kemudian di sini ada istilah shipper ya. Shipper ini adalah pihak yang meminta perpindahan dari produk. Ya. Kemudian the carrier. Carrier ini adalah pihak yang melaksanakan atau melakukan transportasi atau memindahkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nanti shipper itu bisa meminta bantuan carrier ya untuk memindahkan produk yang dia miliki. Ini ada beberapa moda transportasi yang umumnya digunakan. Ada moda transportasi udara ya, ada moda transportasi package carrier, truk ya, kereta, moda transportasi laut, air ya, kemudian jaringan pipa. Dan juga intermoda ya, atau campuran. Nanti kita akan bahas satu-satu ya karakteristik dari moda-moda transportasi tadi. Nah, di sini adalah contoh bagaimana setiap moda transportasi ini berpengaruh kepada apa nilainya ya, nilai dari setiap moda transportasi dan juga tambahnya kepada GNP atau produk domestik bruto. Ini contoh di Amerika ya. Pada tahun 2002 ya. Dan ini adalah nilai tambahnya di GNP tahun 2009. Di sini kita lihat bahwa moda transportasi truk memiliki komposisi atau presentasi yang paling besar ya dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Baik itu dari nilai angkutannya ya, kemudian banyak yang diangkut ya, kemudian angkutan ton miles-nya ya, dan juga dari nilai tambahnya kepada produk domestik bruto. Nah, kita bahas ya karakteristik dari moda-moda transportasi yang ada. Yang pertama di sini adalah moda transportasi udara. Moda transportasi udara ini menggunakan pesawat ya, dan ada maskapai penerbangannya di situ ya, atau bisa juga dimiliki oleh perusahaannya. Ada komponen biaya di sini ya untuk moda transportasi udara, yaitu komponen biaya tetap terkait infrastruktur dan peralatan, kemudian pegawai dan juga bahan bakar, kemudian biaya variabel ya terkait dengan jumlah penumpang atau kargo yang diangkut. Ini adalah isu-isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam moda transportasi udara ini ya, lokasi dan juga jumlah dari hub ya. Jadi
lapangan terbang ataukah tempat yang dimana pesawat itu bisa melakukan take off atau landing ya. Kemudian fleet assignment ya, penjadwalan dari kru ya, dan juga penjadwalan dari penerbangan ya, karena jadwal pesawat ini sangat terkait juga dengan ya apa dengan pihak lain ya, tidak bisa ditentukan sendiri ya. Kalau moda transportasi lain relatif lebih fleksibel ya, tapi kalau moda transportasi udara ini kan terkait juga karena menggunakan lapangan terbang yang dipakai juga oleh banyak maskapai atau ya atau banyak pihak ya, sehingga memang perlu ada fleet assignment yang lebih ketat di sini ya. Di sini ada berikutnya adalah maintenance schedule, jadwal pemeliharaan. Ya ini relatif lebih ketat juga ya, relatif lebih kritis ya dibandingkan yang lain ya. Kemudian penjadwalan kru ya, harga dan juga ketersediaan. Berikutnya adalah package carrier ya. Nah, package carrier ini moda transportasi untuk memberikan paket-paket yang kecil ya, sampai berat 150 ton ya di sini. Ini contohnya misalnya kalau di Indonesia ya, seperti PT POS gitu ya, kemudian JNE ya, Tiki gitu. Ekspensif, jadi mahal ya. Karena jumlah yang barang yang dikirimnya juga kecil ya. Kemudian biasanya langsung ke customer ya. Kemudian cepat ya dan handal ya, sistem penerbangan cepat dan handal ya. Kemudian small ya dan sensitif speed shipment, jadi barang-barang dikirimnya itu dalam jumlah yang relatif kecil ya. Dan moda transportasi ini sangat sensitif waktu ya, karena memang yang dikejar adalah kecepatan di sini. Kemudian menyediakan juga jasa layanan tambahan yang lain ya. Kemudian konsolidasi dari pengiriman adalah salah satu faktor kunci. Nah, untuk mengurangi biaya ya, ini perlu adanya konsolidasi ya. Ada istilahnya itu temporal agregasi, jadi dikumpulkan sementara ya, kemudian nanti dikirim. Sehingga kita bisa melihat misalnya ada pengiriman 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Tergantung dari permintaan customer-nya ya, atau tergantung dari tenggat waktu, time responsif yang bisa ditoleransi oleh customer ya. Nah, di sini perlu dilakukan konsolidasi terlebih dahulu ya, sehingga biaya pengiriman menjadi lebih murah ya. Nah, berikutnya adalah truk ya. Ini truk ini adalah moda transportasi yang paling banyak digunakannya. Baik itu juga secara nilai barang dan jumlah barang yang diangkut ya. Ini truk ini paling banyak ya. Nah, kemudian ada dua segmen ya, umumnya truk. Yang pertama disediakan dengan truckload ya. Yang kedua adalah less than truckload ya. Jadi truckload ini adalah truk-truk besar ya, kontainer ya, yang biasanya memang secara jumlah tidak terlalu banyak ya, jadi low fixed cost ya. Nah, karakter berikutnya ini imbalance between flow ya. Biasanya truckload ini kalau dikirim ke tempat ke tempat lain ya, awalnya penuh kan barang yang dikirim, ketika kembali ya kosong ya. Nah, sehingga biasanya perhitungan biayanya pun menjadi memperhitungkan biaya pergi dan biaya kembali gitu. Kemudian berikutnya less than truckload ya, ini lebih kecil ya dibandingkan truckload secara ukuran, menghubungkan hub dan spoke system ya. Dan secara waktu ini bisa lebih lama ya dari truckload ya. Berikutnya adalah kereta ya. Nah, kereta ini untuk memindahkan komoditas ya, yang sangat besar ya dan sangat banyak ya. Berikutnya adalah kereta. Ini kereta ini umumnya digunakan untuk memindahkan komoditas dalam jarak yang jauh ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
dari data di Amerika ya, terlihat bahwa kereta ini secara tons mile-nya besar ya, kemudian juga freight-nya juga besar, namun secara value-nya ini kecil ya. Nah, jadi terlihat memang kereta ini banyak digunakan untuk memindahkan barang dalam jarak yang jauh ya, tapi secara nilai barangnya itu kecil ya, atau barang-barang komoditas. Kemudian kereta ini juga memiliki biaya tetap yang tinggi ya, karena terkait investasi infrastruktur, peralatan, ya, fasilitas, perlengkapannya ya. Kemudian perlu penjadwalan yang ketat ya, yang tepat untuk memaksimalkan utilisasi ya. Sehingga memang kapasitas kereta untuk pengangkutan dari tempat-tempat lain itu bisa dimaksimalkan ya. Waktu transportasi bisa lama ya. Karena ini terkait dengan jadwal jadwal keberangkatan atau pengangkutan barang. Nah, berikutnya adalah moda transportasi air ya. Ini biasanya di daerah-daerah yang memang secara area geografik itu apa ada laut itu kan, kemudian sungai ya. Nah, contohnya sih melalui laut ya, kemudian inland water system ya. Jadi sungai-sungai ya yang masuk di pedalaman atau daerah-daerah terpencil ya, atau kemudian coastal waters atau daerah-daerah pesisir ya. Ya, kalau Indonesia misalnya memindahkan barang dari Surabaya ke Jakarta ya, ini kan coastal ya, atau misalnya ke inland water system itu kalau misalnya daerah seperti di Kalimantan ya, untuk apa sarana transportasi dengan menggunakan sungai ya, ocean ini misalnya untuk apa pengangkutan dari Indonesia misalnya ke Jepang atau ke Timur Tengah. Nah, ini juga sama ya, mirip dengan kereta ya. Jadi secara load itu sangat besar ya, tapi secara nilai itu kecil. Ya. Kalau lihat kita lihat di sini ya, water. Nah, water ya. Nah, ini. Freight itu tinggi ya. Nilainya kecil. Ya. Slowest ini paling apa paling paling lambat ya, moda transportasi air ini paling lambat dibandingkan moda transportasi yang lain. Dominan dalam perdagangan global ya. Kemudian menggunakan kontainer ya,